Aku sepi, 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 jika tak ada kamu. Aku mati, 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 jika engkau pergi. Okay, let's go. Menuju ke MTR. Di sini juga ada camping site-nya juga di sana lagi. Tapi saya mau jalan lagi, jalan terus sini menyelusuri hutan-hutan. Ini ada suara burung-burung. Ya, sepi banget. Kalau mau hiking bisa ke Sunset Peak, ke atas lagi sana. Ke atas Sunset Peak ya. Bisa hiking ke atas. Tapi saya nggak ke sana, tadi sudah ke air terjun. Air terjun Wong Lung Hang. Kita bisa istirahat di sini, camping site, guys. Dari Tung Chung menuju ke Jai Wan. Gimana guys, camping site-nya oke? Jalan pulang ini indah banget pemandangannya. Jalan sambil lihat saya. Jangan bosen-bosen. Lihat saya nge-vlog. Nah, sambil lihat jalanannya. Bagus jalanannya. Pegunungan ya. Jalan pegunungan ini. Jalanan pulang. Tapi kalau pulang mah gak kerasa. Tadi berangkat mah kerasa banget. Lama perasaannya. Lama banget. Pas pulangnya makanya cepet. Tahu-tahu sampai camping site aja. Ini jalanan menuju ke sungainya enak, aspal. Tapi dari sungainya itu loh yang ekstrim, bagi pemula nggak dianjurkan untuk hiking ke situ ya. Inilah suasananya. Kalau ulang tahun naik itu kereta gantung gratis, Ocean Park juga gratis guys. Berhubung Ocean Park sudah pernah, nanti saya ulang tahun Oktober saya mau ke itu pakai belkat guys. Gunung-gunung, suasana gunung. Jalanannya indah banget ya. Aku sepi, 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 jika tak ada kamu. Aku mati, 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 jika engkau pergi. Sepi banget ya, guys. Sepi banget, guys. Indah banget. Pokoknya damai banget kalau suasana kayak gini tuh, guys. Ya Allah. Pokoknya subhanallah banget. Masya Allah banget. Cuma tadi aja ekstrim banget yang di sungainya itu loh guys. Bener-bener ekstrim guys. Akhirnya kita sampai ke jembatan biru ini lagi. Kita menuju ke MTR. Di sini udah banyak orang, udah rame. Omong is good. Kita belok, kurangnya kita belok kanan. Karena jembatan ini lagi. Nanti kita ngelewatin dua terowongan ya. Jalan pulang nih guys. Kita hiking hari ini berdua saja. Saya sama Anis. Jalur sepeda ini guys. Jalur sepeda. Naik taksi juga bisa. Siupa juga bisa. Ke sana juga jalan lagi. Pokoknya dari MTR Tung Chung ke tempat tujuan 1 jam. Tapi dari aliran sungai menuju ke atasnya itu 5 jam. Tergantung kemampuan, kekuatan kaki kita untuk mendakinya. Sanggup enggak? Mampu enggak? Nggak dianjurkan buat yang pemula. Soalnya ekstrim banget itu. Ke sungainya yang ekstrim. Panas, panas banget. Ini saya udah salin baju, tadi basah semua bajunya. Bawa baju salin juga, bawa ganti. Saya basah. Senang guys. Kita masuk ke rumah ini ya. Tung Chung Station di sini lewat subway. Jalanan sini. Jalan terus. Tapi saya ini capek banget bener. Banyak jalan. Jalan lurus, lurus. Lurus, lurus. Nah, lewat orang-orang satu. Lurus aja guys. Belok ke kanan.
yang lewatin dua terowongan ya. Cepat kalau pulang ya mah. Berangkatnya kenapa ya, lama banget ya kalau berangkat. Pulang cepat guys. Samping jalan sepeda. Alhamdulillah ini ada pepohonan, jadi rindang banget. Gak kerasa panasnya kalau ada pohon. Kita nih mau menuju ke terowongan yang keduanya. Terus nyampe deh ke NTR guys. Lagi nyampe terowongan yang keduanya guys. Sampai NTR nya. MTR ke sana ya. MTR ke sana. Ada petunjuk arahnya. Ada MTR. Lewatin terowongan yang kedua. Nah, nyampe deh. Kita nyebrang. Ini mau lagi sampai MTR. Nah itu dia MTR nya guys, sudah sampai MTR nya. Gersang banget ya di sini, gak ada pepohonan. Alhamdulillah guys, sampai juga di MTR Tungcung guys. Ini sampai siapa anunya, masuk MTR. $30 lagi. Kita naik ke MTR. Naik MTR guys, kita masuk sepi banget. Saya duluan aja pulang karena di luar udah panas banget. Ya Allah, capek banget kakinya guys. Kita sekarang perjalanan dari Tungcung ke Jaiwan ya guys. Kelihatannya sepi banget. Mau ke Jaiwan. Udahlah. Dingin banget MTR-nya. Terus pas keluar panas banget guys. Oh ya, yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, thanks for watching. See you next on my video. Bye bye.